Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat. Selamat datang di video pembatik level 3. Video ini berisi pembelajaran animasi komik, yaitu materi jam dan menit untuk kelas 2 SD. Bersama saya Harisah Salim, SDN 146 Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat, senang, dan bergembira. Walaupun anak-anak ibu belajar di rumah, tapi harus tetap semangat. Yuk, sebelum belajar, kita tepuk semangat dulu supaya belajarnya lebih semangat. Ikuti ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, seperti itu. Ayo coba diulang sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Nah, bagaimana anak-anak ibu? Sudah semangat? Kalian bisa praktekkan tepuk semangat di rumah bersama dengan orang tua supaya belajarnya lebih semangat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang jam dan menit. Video kali ini berbentuk animasi komik. Silakan disimak ya. Hai Dino, saya bingung dengan jam dan menit. Bagaimana ya cara mengenalinya? Saya juga belum paham. Nah, ibu guru sudah datang. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai jam dan menit. Pasti kalian sudah sering melihat jam. Bagaimana cara membaca jam? Ayo kita pelajari. Ini adalah sebuah jam. Lihat jarum pendek yang menunjukkan angka-angka besar di sekelilingnya. Itu menunjukkan jam yang sedang berjalan. Oren, jadi jarum pendek itu menunjukkan jam. Tapi bagaimana dengan menit, Bu Guru? Menit ditunjukkan oleh jarum panjang yang menunjuk angka-angka kecil di sekitar jam. Setiap angka kecil menunjukkan 5 menit. Dari angka 12 ke angka 1 terdapat 5 menit. Selanjutnya ke angka 2 ada 10 menit dan seterusnya. Sampai 60 menit kembali ke angka 12. Jadi, jika jarum pendek menunjukkan angka 8 dan jarum panjang di angka 6, itu berarti pukul 8.30, Bu. Betul sekali. Kamu sudah mengerti. Sekarang, coba hitung beberapa waktu dan beritahukan kepada temanmu. Jarum pendek di angka 11. Jarum panjang di angka 6. Itu artinya pukul 11.30, Bu. Bagus sekali anak-anak, kalian sudah mengenal jam dan menit dengan baik. Latihan terus ya. Nah, sekarang silahkan kerjakan LKPD yang ibu bagikan. Tuliskan pukul berapa yang ditunjukkan pada gambar jam tersebut. Setelah itu, presentasikan di depan kelas. Belajar jam dan menit ternyata menyenangkan ya. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.